Bis الرَّحمن الرَّحيم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Kembali lagi saya Ali Zayana menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia Ramadan. Ya Allah, Masya Allah ya sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita pasti sedih banget ya. Dan tema kita pada kesempatan kali ini, Raih Keberkahan di Akhir Ramadan ya. Dan Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustaz Nur Fadilah, Ustadz Azhar Nasution, ada Ustadz Abdul Kafi dan Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih untuk Korea, kita Anissa Nur Lestari. Assalamualaikum, Anissa, Assalamualaikum sehat ya. Allah. Alhamdulillah, sehat. MasyaAllah sedih sedihnya nih, lagi kita Ramadan, kita tinggal nih. Masya ya, Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang amin, ya. Amin, amin ya Rabbal ya 'Alamin, dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala um, yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita eh cahaya hati Ainus dan langsung aja kita ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini beliau guru saya sahabat saya saudara saya biasanya saya memanggilnya Ustadz Tile Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh Ustadz Nur Fadilah Sehat ini, bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini kita kan udah mau lewat nih. Iya ini. Ya Allah. Udah dikit lagi kita nebak. Lebaran. Lebaran iya. iya. Bahasanya kalau misalnya ini apa ya tambah sedih kalau orang yang paham itu ya guru ya. Itu dianya bang. Masya iya, Allah hati dirorot. Iya. <laughs> dirorot ya. Aduh. Bahasa Betawi itu guru ya. Iya. Uh -uh, udah susah deh bahasanya ya. Insya Allah. Allah. Ya. Baik Ustadz ini tema kita kesedihan ya. E, seperti yang tadi bilang dirorot. Berarti sedih nih kita nih ya. Iya sedih Kesedihan ya. di penghujung Ramadan. Silakan, Ustadz. Insya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rekan saya, sahabat saya. Abang saya, guru saya, kembaran saya. Ay, ya Allah, iya benar-benar. Iya, <laughs> kalau diderekin sama Bang Ali nih. iya benar. Ya sebelis dua belis. Iya, <laughs> oh, <11, 12. laughs> ya Allah, selamat. Ya Allah, mudah-mudahan sehat ya Bang. Amin. Dan teman-teman dari Nabawi serta Korea kita, saudari Anissa. Alhamdulillah, nggak kerasa waktu berjalan begitu cepat sehingga menghantarkan kita berada di penghujung Romaldon. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan puasa, tapi sekarang udah mau berakhir. Ada yang ngomong di kampung saya begitu bang, ada mm -hmm. orang. Kayaknya baru kemarin kita puasa ya, yeah. nggak kerasa. Baru Tuh. juga sahur baru juga kemarin. Kayaknya kita terawih, eh sekarang udah mau habis. Iya, enak dia ngomong begitu. jadi orang agak puasa, eh ya Allah, <laughs> baru kemarin gak kerasa. Yuk, Coba yang puasa berasa buat romannya. Iya, <laughs> <laughs> inilah momentum yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengisi akhir-akhir dari bulan Ramadan, mencari keberkahan di bulan di akhir bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul ketika datang di penghujung akhir sepuluh terakhir Ramadan, beliau Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, menghamparkan sajadah lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Artinya apa? Kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang kita anggap Ramadan terakhir yang Allah kasih, mm -hmm. karena gak ada jaminan tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka, bersedihlah orang-orang yang beriman yang terpanggil melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa? Karena yang dipanggil ibadah Ramadan itu kan iman. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kiamul lail. Semua itu panggilannya iman. Mana buktinya? Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu iman. Yang gak beriman gak hai. Begitu kira-kira. Ya, 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 ya. Karena kenapa? Karena panggilan iman. Puasa, sholat, zakat, haji, ini semua panggilan. Nah disinilah orang-orang yang beriman itu sedih ketika ditinggal bulan yang ...diridhoi oleh Allah, bulan yang diberkahkan oleh Allah. Bahkan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu riwayat hadis dari Jabir Raudiallahu An. Apa kata beliau? Rasulullah pernah bilang, Ida kana akhiru min lailatin min Ramadan apabila datang nanti di hari-hari terakhir malam bulan Ramadan bakati sama wal arb. wal malaikatu malaikat menangis bumi menangis langit menangis termasuk malaikat nangis kenapa karena ada musibah bagi umat musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu musibahnya? Zahabu Ramadan karena di akan jauhnya, hilangnya, perginya bulan suci Ramadan. Ya Allah, malaikat aja nangis. Malaikat bumi langit menangis. Di kampung saya juga ada kalau udah detik-detik orang mau Habis, Ramadhan nih, Ramadan tuh banyak yang nangis bang. Aku sholat nangis. Kenapa Ustaz? sholat kan? rawih nangis. ketinggal Ramadan kali sedih. Karena ya. emang belum belanja buat lebaran. Iya. <laughs> <Yeah>. La. <laughs> ya Allah. Bini La. belum pakai baju, ya. anak belum pakai celana. Eh ya Allah. <laughs> <laughs> ya Allah. Kenapa? Kesedihan itu kesedihan yang merupakan kesedihan yang benar panggilan iman. Karena mereka merasakan manisnya, lezatnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Berpuasa di siang hari, melaksanakan tarawih di malam hari, kiamul lail. Dan mudah-mudahan kita lakukan itu semuanya karena semata-mata karena Allah. Maka kita bersedih bersedih karena ditinggalnya Ramadan. Kan Ramadan ini madrasah. Pemirsa, apa itu madrasah? Yakni sekolah. Sekolah buat umat yang beragama Islam, yang beriman. Apa kurikulumnya? Kurikulum Ramadan adalah pendidikan puasa. Puasa melatih kita agar supaya sabar. Kalau belum waktunya jangan. Sabar. Diajarkan kita disiplin. Kalau belum waktunya jangan. Disiplin apa? Makan minum. Kalau sudah disiplin makan minum. Diatur kita. Tempe halal. Memang halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Disiplin. Es buah halal. Halal memang. Kapan? Habis maghrib kolak halal. Habis? Habis maghrib. maghrib. Iya. Termasuk istri sendiri halal. Mm -hmm. Habis maghrib habis juga. Istrawe. Eh iya. Iya habis maghrib nafsu amat Bang Ali. Ya, aku pengen iya. banget. Iya. Gimana lah. Nah. Masuk habis maghrib. Habis maghrib mah ya. celam-celam doang namanya. Iya. <laughs> ya. Diajarin disiplin. Keluar Ramadan nih detik-detik terakhir kita bisa ambil pelajaran dari Ramadan. Agar apa? Disiplin dalam beribadah. Yang kedua puasa melatih kita itu jujur. Jujurnya apa? Jujurnya ketika kita lagi wudhu. Sholat zuhur. Sebelum sholat wudhu dulu. Dalam keadaan berpuasa. Nah ketika wudhu kita kekumur. Andaikan saja kita colong sedikit itu air, kita telan, kita minum sedikit aja. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Iya, benar-benar-benar. Kenapa itu kita nggak lakukan? Karena memang merasa adanya Allah. Hmm. Allah tahu. Inilah kesempatan kita memenuhi masjid, memenuhi musola di akhir-akhir Ramadan. Untuk apa? Untuk bertakorub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada jaminan kita berjumpa dengan Ramadan lagi. nggak ada jaminan tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan. Maka beruntunglah orang-orang yang melaksanakan ibadah. Di awal Ramadan turunnya rahmat di pertengahan mendapatkan maghfirah dan terakhir sepuluh terakhir mendapatkan idkum minannar pembebasan dari api neraka ini yang mesti kita kejar di dalamnya itu terakhir-akhir Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar khairum min al syahrin ketika orang yang beribadah di bulan Ramadan di akhir-akhir tanggal 21, tanggal 25, 27, tanggal 29 ini semuanya adalah waktu-waktu yang kita jaga mendekatkan diri kepada Allah agar supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu ibadah lebih baik daripada Seribu tahun, sekiranya delapan puluh oh, kali 4 mm -mm. tahun kalau begitu ya. Allah oh, banyak bang. banget ya. Iya kan kalau seribu uh, malam. Kan itu ya? ya enggak, Min Alfi Syahrin seribu bulan, seribu bulan. bulan berarti ah, sekitar delapan puluh empat bang Ali, delapan puluh empat tahunan hmm. kita ibadah luar biasa. Ini kesempatan buat kita. Hmm. Agar supaya apa? Kita meresapi Ramadan. Manisnya iman. Lezatnya kita ibadah. Dengan kita makan, merasakan lezatnya ibadah. Sehingga kita timbul akan keimanan. Muncul yang namanya rasa cinta. Mahabba kepada Allah. Sehingga keluar Ramadan. Kita mendapatkan yang disebut predikat. <tut> la tataku. Kesempatan. Hmm. Makanya akhir-akhir Ramadan ini ayolah kita mendekatkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala Biasanya kalau udah akhir-akhir tradisi kita Romadhon tuh musola sepi, mm -hmm. ya kan? Yang trawe udah sayup-sayup sampai, mm -hmm. yang tadarusan udah mulai nggak kedengeran. Mm -hmm. Pindahnya rame ke mall. oh mall tutup kali ya udah ya. Tutup udah tutup, sekarang. Mm, ya. Lagi lockdown. <laughs> mm -hmm, iya agak boleh masuk mall ditutup. Yeah. Ya enggak ramenya stasiun. Biasanya kan kebudayanya begitu bang yeah, Ali. Bener -bener. Orang banyak pada mudik, banyak mudik, mudik, mudik pulang kampung, pulang kampung sama mudik. Yeah. Ya, itu ya sama aja, sama aja ya. Ya. luar biasa Masya Allah jadi konsentrasi ibadah kita buyar kita kepengen menghadapi Ramadan ini dengan iman yang baik mengisinya dengan keimanan semuanya rindu siapapun rindu dengan Ramadan dan ditinggalkan Ramadan siapa yang gak sedih. Kita lagi demen-demennya, Bang. Ini kita lagi demen-demennya ya. Demen-demennya kita lagi demen-demennya sama perempuan. Hmm. Eh, ditinggalin. Ya Allah, ya Allah sakit banget. Sakit. Angklah. Sakit, Bang. Batin nyesek-nyesek banget. Sabar, 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 bang. sabar, ya Allah, sabar. Ya Allah, Ya Allah, agak gemuk-gemuk dah. Ibaratnya begitu ya. Ibaratnya begitu. Kita demen lagi rindu-rinduin Ramadan. Udah ketemu baru sebentar rasanya. Eh, udah berpisah ber. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Jadi kita mengharapkan pertemuan lagi ke depannya, ya Allah. Lama Iya kalau ada umur. Iya, iya akhirnya menanti kita pertemuan Bener. yang ku yeah. Iya. Akhirnya kita berjumpa dengan mm. Ramadan lagi. Amin. Amin ya. Allah. Pemirsa, kita pengen semuanya Merakukan pendekatan diri korup kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar bermakna. Amin ya Allah. Nih akhir-akhir Ramadan ini justru Allah sangat merindukan, disinilah dilihatnya kualitas keimanan seseorang ketika mengisi kegiatan di Ramadan ini. Semakin banyak ibadah, semakin takorub kepada Allah, dialah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkanlah detik-detik akhir Ramadan ini untuk kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi, persiapan bulan ini adalah bulan moon of training. Itu kalau bahasa orang kampung saya. Iya ilah nyampe ke sana. <laughs> Itu... Moon of? ...month of training, training. bulan latihan. latihan. Kita dilatih di bulan Ramadan agar supaya apa? Nanti keluar Ramadan mm. kita udah siap untuk benar, tempur. Benar, benar. Karena sudah siap latihan mulu, udah rapi. Insya Allah kalau udah tempur, insya Allah menang. Amin, ya Allah. Kenapa? Karena sudah latihan. Mm -mm. Latihannya di bulan Ramadan. Maka persiapan satu bulan ini untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Mm. Maka... Saya pribadi Al Fakir dan semua kita para pemirsa mari sama-sama kita mendekatkan diri takorub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beriktikaf, menghiasi dan mengisi malam-malam Ramadan, kita bertadarus, makin kita tingkatkan zikir, kiamulail dan minta kepada Allah karena doa-doa kita di bulan Ramadan ini yang diijabah apa yang kita minta, Bang Ali, semuanya? dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita, permohonan kita, minta aja udah, jangan m -m pakai ragu-ragu. Mintanya pakai bahasa Arab, enggak apa-apa, lebih afdol, lebih bagus. Pakai bahasa sendiri, enggak apa-apa. Minta kepada Allah tengah malam, anak muda yang masih jomblo, bangun dia. Ya enggak, dia bangun tengah malam, minta sama Allah, ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Masa begitu lagunya, masa doa pakai lagu. Iya Allah, eh ada yang doa doa juga pakai bahasa Indonesia. Yeah. Tuhan kirimkanlah aku ke kasih yang baik. Coba jomblo tuh ya. Iya, <laughs> jomblo. <laughs> Aduh, mudah-mudahan kita semuanya Amin ya Allah. ibadah yang kita lakukan Amin. di Ramadan ini Allah terima. Amin ya Allah. Dan puasa kita, tarawih kita doa-doa kita sesuai dengan doa kita Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa tadarru'anna wa takhusyu'anna wa tammim taksirana ya arhamar rahimin doa kita, puasa kita, salat kita, ruku kita, sujud kita, semua itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan Allah ridho. Semua kita menjadi orang-orang la'allakum -orang. tattaqun, titel dari Allah adalah takwa, inna akromakum, indallahi at yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku dan langsung yuk. Habis ini kita akan bersama dengan Ustadz Azharina Sution dengan subtema amalan Rasul di akhir Ramadan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadhan.